Berikut ini cara untuk mengunci aplikasi di HP Vivo dengan sidik jari. Jadi entah kalian mau mengunci aplikasi Messenger, aplikasi game, berikut ini caranya. Pilih atau buka pengaturan. Nah, pertama kalian pilih menu keamanan. Di sini ada sidik jari. Jadi intinya kalian tambahkan dulu sidik jari, ini masukkan kunci layar. Kemudian tambahkan sidik jari di sini. Nah, sidik jari sudah ada. Satu saya tambahkan di sini. Supaya dia bisa jadi pengunci aplikasi, pembuka kunci aplikasi, di bagian privasi dan SSD aplikasi aktifkan. Nah, seperti ini. Jadi, ini belum aktif untuk penguncinya. Sekarang untuk mengunci aplikasi, pilih bagian ini, privasi dan inskripsi. Kalian buat kata sandi privasi. Bisa pilih di sini untuk mengubah metode penguncinya. Bisa pakai PIN. Tambahkan PIN baru lagi atau konfirmasi dengan PIN yang sama. Ini pertanyaan keamanan. Fungsinya untuk mereset kalau kita lupa sandi nanti, sandi privasi. Jawab saja dengan hal yang mudah diingat. Pilih selesai. Dan pilih inskripsi aplikasi. Mau ngunci apa, entah itu Messenger, semua aplikasi bisa, saya contohkan yang ini. Kemudian waktu penguncinya juga bisa ditentukan. Di sini, di bagian waktu penguncian, silakan dipilih seperti apa. Yang sidik jari tadi bisa kalian atur ulang. Ini aktifkan. Masukkan sandi privasi dan sudah aktif. Jadi misalnya yang ini, nah pakai sidik jari. Nah itu sudah bisa dibuka. Seperti itu caranya, silakan dicoba.